Dalam pelaksanaan program TMMD ke-111, melihat kondisi lingkungan sekitar Balai Desa yang kotor, anggota Kodim 0718 Pati dan warga desa Taman Sari lakukan kerja bakti bersama. Salah satu kegiatan positif yang dilakukan anggota Kodim 0718 dalam pelaksanaan pra TMMD ke-111 adalah dengan membaur bersama warga, melakukan kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar balai desa. Dalam kegiatan tersebut, mulai dari menyapu, memotong rumput, dan membakar sampah, tampak bersemangat anggota TNI dan warga melakukan kerja bakti bersama. Desa Taman Sari melaksanakan kerja bakti. Jadi bersihkan di depan kantor Balai Desa Taman Sari, soalnya sangat kotor. Ya, terlibat kerja bakti semua warga Taman Sari sama TNI. Menurut pengakuan Slamet Subianto, warga Desa Taman Sari, kegiatan kerja bakti tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali untuk menjaga lingkungan Desa Taman Sari agar tetap bersih dan sehat. Kalau menurut Bapak sendiri dengan adanya TMMD di Desa Taman Sari sendiri, gimana Pak tanggapan jenengan Pak? Itu bagus, bagus Pak. Akan lebih bagus lagi kalau kita bisa meningkatkan, kita bisa menjaga silaturahmi, menjaga persatuan. Adanya program TMMD di Desa Taman Sari, Slamet Subianto merasa senang dan meresponnya dengan baik, dengan harapan dapat mempererat tali silaturahmi dan persatuan TNI dengan rakyat.